Jujur, dulu pernah aku suka sama kamu. Tapi seiringnya waktu, kamu sibuk dengan kegiatan kamu. Kita jarang ketemu. Perasaan itu lama-lama juga hilang. Jadi aku berpikir untuk mencari perempuan lain. Kagetin aja deh. Mau kemana kamu? Ini aku mau ke rumahnya Dian, mau belajar. Kamu jangan bohong ya. Mbak tadi dengar kok kamu habis telepon sama Indra. Kamu mau ketemu sama dia kan? Apaan sih Mbak? Hei Elsa! Besok kamu ujian ya. Kalau misalkan nilai kamu jelek gimana? Udah deh Mbak, gak usah ngurusin hidup gue. Elsa! Mana yang sakit? Sakit. Elsa, ini kita pulang ya. Sakit. Ayo, ayo kita bangun. Elsa. Elsa, kamu bangunnya sekarang ya, Elsa. Andin. Ampunan deh, kamu itu benar-benar keterlaluan. Apa sih ini namanya coba? Sebagai kakak itu harusnya ngelindungin adiknya dong. Ini kenapa adiknya jadi luka-luka seperti ini? Ah, dengar dulu penjelasan Andin dong. Dari tadi setiap kali Andin mau jelasin, kamu potong terus. Dengerin dulu aja. Ya apalagi yang mau dijelasin, Pak? Kita semua kan ngeliat, kita berdua ngeliat apa yang terjadi. Andin menyerang Elsa. Malu-maluin dong. Andin, apa begitu kejadiannya? Enggak kok, tadi Elsa tuh mau nyebrang, terus tiba-tiba ada mobil yang mau nabrak, makanya Andin dorong Elsa sampai jatuh. Nyebrang? Memangnya Elsa mau kemana nyebrang? Enggak, bohong. Apaan sih Mbak? Maaf ya, Pak. KB-nya kelewatan. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nih, uangnya. Makasih ya.
Halo? Jadi kamu belum bikin skripsinya Elsa? Oh iya, Ma. Aku belum sempet. Andin, disempetin dong. Kamu kan tahu Elsa itu sibuk pemotretan, syuting iklan. Nah, sementara kamu? Kamu itu kan dosen magang. Harusnya urusan ngerjain skripsi itu urusan sebentar buat kamu. Iya, Ma. Tapi masalahnya kan itu kan juga tugasnya Elsa, Ma. Masa harus aku? Elsa minta bantuan sama kamu. Memangnya kamu gak mau bantuin adik kamu sendiri? Pokoknya, Mama gak mau tahu. Besok pagi skripsi itu harus sudah selesai. Biar segera dikirim dan Elsa bisa ikut sidang. Bisa kan? Iya, Ma. Oke, bye. Gak usah dibantuin, saya bisa kok. Kamu mau kemana sih? Mau ke kafe-kafe. Yaudah, saya bantu. Gak usah, saya bisa sendiri kok. Jelas-jelas kamu gak bisa, jalan aja susah. Kamu gak usah GR, saya gak modusin kamu. Aku gak apa-apa kok. Meja yang mana? Belum mesen tempat. Jadi di mana aja. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Saya permisi ya. Ke ulang tahunku gimana ya? Udah oke, cukup. 1, 2. Hai, Ma. Apa? Skripsiku besok pagi udah selesai sama Mbak Andin? Yes, thank you banget, Ma. Oh iya, Ma. Nanti gak usah jemput aku ya. Soalnya aku udah janjian sama temen aku. Gak apa-apa ya? Oke, okay, bye-bye. Yuk, lanjut lagi. Ayo. Permisi, Mbak. Saya mau antar kue. Maaf, Mas. Saya nggak pesan kue. Tapi pesan ini buat Mbak. Ini ada suratnya. Kalau gitu, saya permisi ya, Mbak. Saya carikan kamu kue. Ini pengganti kue kamu yang hancur. Ini orang yang tadi kan? Mas. Ya ampun. Ini kuenya bagus banget. Thank you.
happy birthday. Makasih. Oh iya, nih kado buat kamu. Gak usah repot-repot. Enggak kok, enggak repot. Kamu terima ya. Elsa, ada yang pengen gue omongin sama lo. Gini, gue itu mau kalau lo... Aku mau. Senin kemarin temanku lihat kamu masuk toko perhiasan. Pasti kamu beli cincin buat aku kan? Nih, aku mau. Elsa, Elsa. Kamu itu salah paham. Jujur, dulu pernah aku suka sama kamu. Tapi seiringnya waktu, kamu sibuk dengan kegiatan kamu. Kita jarang ketemu. Perasaan itu lama-lama juga hilang. Jadi aku berpikir untuk mencari perempuan lain. Paling tidak punya waktu untuk aku. Ya alhamdulillah, aku menemukan perempuan itu. Rencananya hari ini aku ingin melamar dia. Aku minta maaf, Elsa. Itu aja. Oh ya, aku rasa ini merupakan pertemuan terakhir kita. Nino mana ya? Kalau jam segini belum datang juga dia. Mas, ya ampun Mas, saya kira kamu datang juga loh Mas. Aku dari tadi udah nungguin. Hey, Roy, ngapain kamu ada di sini? Mau ketemu kamu. Kamu tahu aku di sini dari mana? Ya, aku dengar kamu bikin kue buat pacar baru kamu. Terus aku cemburu. Dan aku suruh orang itu buat ngancurin kue itu sampai kamu terjatuh. Kamu tuh udah gila ya? Bisa-bisanya kamu ngakuin itu? Kalau misalkan aku sampai ketabrak motor gimana? Ya, aku pasti nengokin kamu dong, ngurusin kamu, sayang-sayangin kamu. Sampai kita balikan. Maaf ya, gak tertarik. Andin, please, kasih aku kesempatan kedua, please. Aku udah pernah kasih kamu kesempatan ya. Dan aku gak akan pernah untuk kasih kesempatan lagi. Aku udah berubah, Andin. Aku janji aku gak akan selingkuh lagi. Maaf ya, gak percaya. Jadi mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Oke, aku pergi. Tapi sama kamu. Eh, apaan sih? Nggak lepas. Ayo. Roy, Roy. Andin, kamu tahu kan aku nggak suka ditolak. Roy, Roy. Roy, lepas sih. Aku nggak mau pergi, Roy. Kenapa, Lucy? Lu tahu kan? Andin itu pacar gue sekarang. Bukan lu. Jadi gue minta tolong lu pergi dari sini atau gue panggilin satpam. Emang lo berani? Apa yang perlu ditakutin orang macam lo?
aku gak akan nyerah. Ada yang terluka gak? Gak apa-apa kok mas. Kamu yakin? Iya mas, aku gak apa-apa. Tapi mas, mendingan kita pulang aja ya. Suasananya udah gak enak. Ya udah, kita balik. Kamu habis belanja? Ada deh mas. Hari ini tumben, shoppingnya lagi banyak. Sekali-sekali lah mas, boleh kan? Emang buat siapa sih? Ada deh. Oh, rahasia-rahasiaan sekarang. Teman, kamu apaan sih? Teman apa teman? Teman. Bisa aja. Akan masuk Tuan Putri. Makasih mas. Ya, awas. Selamat ulang tahun, Mas. Jadi ini sekotaknya. Makasih ya. Loh, kok nggak make a wish dulu sih, Mas? Mas langsung ditiup. Itu karena aku cuma punya harapan satu. Din, kamu mau menikah dengan aku? Alhamdulillah. Cincin yang cantik buat jari yang cantik. I love you sayang. I love you too mas. Jadi kamu dilamar Nino? Iya, Pak. Kenapa? Papa gak keberatan, kan? Ya, gimana ya? Keberatan sih. Jadi Papa gak setuju dong? Setiap ayah pasti keberatan kalau putri yang dia sayang dilamar orang lain atau laki-laki lain. Tapi kalau dari cerita kamu soal Nino, Nino ini laki-laki yang baik. Papa yakin dia akan bisa menggantikan posisi papa untuk jagain kamu. Terima kasih, Pak.